Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa Abdillah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sahibu wa izzaji wa diriyatina la ya'ni la rajadin bil jannah wa yafawna bi asarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafadihim wa rafadihim bin dini wa dunia wa akhirah ja'aluna min hisbihim irguna mahabbatuhum wa yadawafana ala miladihim ويأشرنا في زمرة من أفئدة ثم الفتاة إلى صاحب الكتاب هذا الإمام أحمد بن عطائلة ثم إلى صاحب شرحة صلى بن عمر دارات رحمه الله نفعنا بهم بعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husni al-khatimah ma'aludfi wal'afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala musannifil kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin wa bi hikmatika wansur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila angkol syarah hikmah yang ke-12 la yushakikunnaka fil wa'di adamul wuku'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dhalika qadhan fi basar fi basiratika wa ikhmadan linuri sariratika. Artinya, jangan sampai engkau ragu terhadap janjinya Allah karena tidak terlaksananya apa yang telah dijanjikan itu, meskipun telah tertentu tiba masanya, supaya tidak menyalahi pandangan mata hatimu atau memadamkan cahaya hati.
hatimu. Ini makna terjemahnya. Janganlah kamu menjadi orang yang ragu. Pada kebenaran janjinya Allah. Ketika belum sampainya sesuatu yang dijanjikan. Allah janji nih mau ngasih sesuatu, harinya udah pas, tapi yang dijanjiin belum datang. Jangan ragu. Jangan ngomong ah bohong nih kali ini, angibul nih. Kalau yang janji kamu sama pacar kamu gitu kali ya, ntar gue beliin, tenang aja, ente janji sama anak kamu, oh, ntar bapak beliin, pas harinya bapak. Tapi kalau Allah yang menjanjikan, jangan pernah ragu. Lah, Allah menjanjikan kepada kita kapan? Allah ngasih janjinya kapan? Ada info, ada berita yang Allah kirimkan untuk kita itu kadang melalui malaikat, kadang melalui nabi, kadang melalui seorang guru mursyid. Ada janji dari Allah nih, datang nih, ada info dari malaikat, atau pas orang itu ketemu nabi. Itu zamannya siapa nih? Sahabat. Atau kamu ngimpi ketemu nabi, terus dijanjiin besok. Gitu loh. Atau kata kamu punya seorang guru mursyid, terus guru mursyid itu ngomong kamu bulan depan akan begini, terus pas hari hanya, pas bulan hanya, kok enggak ada hasilnya, enggak datang yang diberikan. Kamu jangan pernah ragu.
atau kadang pula lewat ilham yang datang kepada seseorang, namanya ilham ruhaniyah. Kan kita itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, ada ilham kadang datang tentang sebuah perkara, lalu hal itu enggak kunjung datang sampai waktu yang telah ditentukan, maka jangan sampai kita ragu pada kebenaran janji, apalagi sampai putus harapan. Ah, enggak bakal dikasih dah, bohong doang. Hati-hati nih, karena apabila kita sampai ragu kepada janji itu, maka akan menjadi rusak pandangan mata hati, dan cahaya yang ada di dalam hati kita juga itu bisa sampai padam. Cahaya keimanan, cahaya keyakinan kita kepada Allah bisa jadi padam gara-gara kamu ragu pada yang dijanjikan Allah. Yang benar itu justru sebaliknya. Kita harus tetap berada, atau kita harus tetap menjadi orang yang punya adab yang baik kepada Allah. Karena Rasul, baik itu kepada Allah, kepada Rasul, kepada guru mursyid, itu juga kita harus tetap tenang hatinya. Apabila kita bisa sampai demikian, maka itulah yang disebut pangkat al-arif billah. Ini nyambung sama hikmah yang kemarin. Bahwa tujuannya itu ketika kita berdoa, ketika kita dijanjikan sesuatu, itu pada bukan pada hasilnya, bukan. Tapi bagaimana kita tetap bisa beradab yang baik. Kalau doa, adabnya baik. Kalau dijanjiin, tetap adabnya baik, gitu loh. Walaupun ada hasilnya atau enggak ada hasilnya, yang dituntut bagaimana adab kita tetap baik. Lah yang disebut orang yang enggak arif billah bagaimana? Yang disebut orang yang enggak arif billah itu ya yang kemudian kehilangan adab kepada Allah. Kehilangan cahaya keyakinan dalam hatinya kepada Allah. Hingga jadinya buruk sangka. Ada hadis nih. Siapa orangnya yang membaca begini akan begini, atau guru mursyid kamu baca ini sekian nanti begini, kok kamu baca nggak ada hasilnya, terus muncul di hati kamu, ah, hadisnya palsu kali ini, tuh nabi bohong kali ini. Ini guru mursyid apa Pak mursyid gitu. Meragukan, oh, itu namanya adab kamu hilang. Jadi jangan kehilangan adab, jangan. Tetap sopan santunnya harus ada. Kayak ginilah, orang tua ente janjiin sesuatu. Terus ketika hari hanya yang dijanjikan enggak datang. Apa kamu enggak menghormati orang tua kamu?
orang tua sialan, begitu gitu. Gimana tetap punya adab, itu loh maksudnya. Yang dipentingkan menjaga adabnya, menjaga tata keramanya kepada Allah, pada Rasul, pada guru mursyid yang tadi telah menjanjikan sesuatu. Ketika apa yang dijanjikan itu enggak datang kepada kita, nah, janji yang datang kepada kita itu jalannya bisa banyak. Allah bisa menjadikan banyak jalan untuk ngasih info kepada kita. Di antaranya ada janjinya Allah lewat Al-Qur'an. Dalam surat Al-Ghafir ayat 60. Allah berfirman apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini salah satunya nih. Allah berfirman, mintalah kamu kepadaku, niscaya aku akan berikan. Ini kan janji nih. Ini kan Allah udah janji tuh. Siapa yang minta akan dikabulkan. Pas kita minta enggak kabul-kabul. Terus kamu kehilangan adab kepada Allah, ini yang jadi rusak. Dengan ayat tadi, apabila kita kemudian berdoa namun belum kunjung dikabulkan, maka kita harus tetap berbaik sangka kepada Allah, harus berbaik sangka dengan beberapa sangkaan. Jadi tetap harus menyangka baik. Caranya nyangka baiknya gimana? Wong jelas-jelas saya doa tapi belum dikabulkan. Gimana caranya saya menyangka baik kepada Allah? Yang pertama, doa itu mungkin digantikan oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Yang kamu minta apa nih? Sepeda. Allah gantikan dengan yang lebih baik. Gitu loh. Kamu mintanya Siti, Allah kasihnya Yuli, kan lebih baik tuh. Hah? Kamu mintanya kerja atau mintanya pengen jadi anggota DPR, tahu-tahu jadinya ketua RT, ini lebih baik kadang-kadang gitu. Jadi jangan, yang saya minta itu pasti lebih baik, jangan begitu. Yang diberikan Allah pasti lebih baik, karena Allah tahu pada apa yang diberikan kepada kita. Sedangkan kita enggak ngerti yang kita minta itu akan bawa manfaat atau enggak. Kalau yang Allah kasih kepada kita pasti baik, karena Allah tahu mana yang terbaik untuk hamba-hambanya. Oh, ini kalau jadi anggota DPR bisa rusak nih. Oh, ini kalau jadi presiden, waduh, proyek habis semua nih. Oh, ini kalau sampai apa kerja di jadi PNS, wah bahaya nih. Allah tahu tuh. Maka digantikan dengan yang baik. Jadi ketika kita doa kok enggak dikabulkan, husnudzon pertama kita, berbaik sangkanya kita kepada Allah, doa saya sudah digantikan Allah dengan yang lain yang lebih baik. Gitu. Hingga tetap punya adab kepada Allah. Yang kedua, caranya sopan santun, caranya husnudzon, apalagi doa itu mungkin dikabulkan tapi tinggal nunggu waktu.
ah mungkin bentar lagi gitu. Doa pengen naik pangkat kok belum naik-naik, ah bentar lagi gitu loh. Doa pengen naik sekolah udah 3 tahun nggak naik, ah setahun lagi kali gitu. Doa pengen kawin udah 10 tahun kok nggak kabul, kabul jomblo, ah bentar lagi kawin gitu. Walaupun nanti kenyataannya seumur hidup jomblo, tetap caranya baik sangkanya pak, bentar lagi gitu loh. Jangan ah Tuhan nggak ngabulin nih, bohong, jangan, ah bentar lagi, bentar lagi. Itu cara cara yang kedua, tetap kita bisa baik sangka kepada Allah gitu loh. Contohnya seperti doanya Nabi Zakaria itu dikabulkan oleh Allah setelah 40 tahun, padahal Allah sudah ngomong iya akan saya kasih yang kamu minta, sampai terkabul 40 tahun. Begitu pula doa Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa minta agar Allah menghancurkan Fir'aun, maka Allah betul-betul hancurkan Fir'aun setelah 40 tahun. Nabi maksum, gak punya dosa, kekasih Allah. Kamu kekasih siapa? Gak punya dosa juga. Ini Nabi dikabulkan setelah 40 tahun. Ya tadi berbaik sangka, ah bentar lagi Fir'aun hancur nih gitu. Ah, bentar lagi Fir'aun, terus begitu sampai Allah mendatangkan kehancurannya Fir'aun. Jadi ada jalan yang harus kita tempuh agar tetap bisa berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Maryam Nabi Zakaria berdoa begini. Qala rabbi inni wahanal admu minni washta'ala ar-ra'su syaiban walam akun bidu'aika rabbi syakiyya wa inni hifdhul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati akhirun fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub wa ja'alhu rabbi radiya. Ya Allah jawab, ya Zakaria inni nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Nabi Zakaria doa, ya Allah sungguhnya tulangku telah lemah. Tulang mana tuh? Udah tua banget nih. Tulangku sudah lemah. Kepalaku sudah ditumbuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu juga. Belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Artinya selalu bersangka Tuhan Allah mengabulkan terus doanya. Ya Allah, sungguhnya aku khawatir terhadap siapa yang akan menggantikanku sepeninggal diriku.
Sedangkan istriku seorang yang mandul. Mana maka akruha anugrahilah aku dari sisimu seorang putra dan mewarisi sebagian keluarga Yakub dan menjadikan dan jadikanlah dia. Wahai Tuhanku, seorang yang diridhoi. Dan Bapak Zakaria minta pengen punya anak dan mohon anaknya itu jadi anak yang diridhoi. Allah menjawab, "Hai Zakaria, sungguhnya kami memberi kabar kepada engkau bahwa kamu akan memperoleh anak yang namanya Yahya yang belum kamu pernah yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang namanya sama kayak dia, Yahya. Namanya Hidup. Namanya siapa? Pak Hidup. Belum ada orang sebelumnya kasih nama itu. Itu dari dikasih informasi sampai hamil 40 tahun coba. Nah, nanti kan enggak sabar nih ngomongnya iya. Nabi Musa berdoa, qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana wal yudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim wa la yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, sungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Allah, kami memohon karena akibat apa yang mereka dengan akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalanmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci mati hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Ini doa Nabi Musa nih, ya Allah, ancurin Fir'aun. Miskinkan Fir'aun. Tutup hatinya, ya Allah. Dan jangan dibuka sampai nanti dia melihat azab. Doa Nabi Musa tuh. Terus Allah jawab, wahai Musa, sungguhnya telah diperkenankan permohonan kalian berdua, Musa dan Harun. Ya Allah, kabul, saya kabulkan permintaan kalian berdua. Sebab itu, tetaplah kamu pada jalan yang lurus dan jangan sekali-kali kamu mengikuti orang-orang yang tidak berpengetahuan. Itu dari diiyah. Itu 40 tahun. Firman-Nya langsung, iya Musa, stamin gitu. Udah stamin itu 40 tahun. Ini staminnya Allah aja 40 tahun lah. Kalau stamin ente gimana coba? Stamin bib, tamin. Terus cara yang ketiga, cara husnudzon kita, doa itu mungkin digantikan Allah dengan terhindarnya saya dari musibah.
kamu doa nih, pengen sesuatu. Terus gak kabul-kabul. Tapi sejak kamu doa itu, kamu merasa biasanya saya sakit, sekarang kok gak pernah sakit. Saya di jalan kok gak pernah ngalamin apa-apa. Anak istri saya kok aman-aman aja. Lah, terus caranya, mungkin doa saya dijadikan Allah, saya dihindarkan dari malapetaka, gitu loh. Hingga saya dalam keadaan aman selama ini, gak terjadi apa-apa dari apa yang saya minta. Kalau kamu suruh minta, milih mana kira-kira? Ya Allah, berikan saya rezeki yang halal ya Allah, butuh uang sekarang 5 juta ya Allah. Tanggung, mintanya tanggung. Mintanya cuman 5 juta gitu. Lima juta itu diangan-angan kamu, ini kan nanti buat bayar anak, bayar kontrakan, bayar leasing, bayar... udah dihitung nih. Begitu kamu dikasih 5 juta, kamu keluar rumah, motor kamu tabrakan, kamu patah tulang. Ongkosnya ke rumah sakit 2 juta setengah, betulin motor 2 juta setengah. Milih mana? Doanya enggak dikabulkan tapi kamunya sehat-sehat aja, apa doanya dikabulkan kamunya tabrak? Milih mana? Milih mana? Itu bisa jadi begitu, gitu loh. Jadi Allah panggil malaikat-malaikat sini. Malaikat lapor, ya Allah, fulan anu ya Allah, rewel ya Allah. Kenapa? Ini pagi minta, siang minta, malam minta. Minta apa? Minta duit ya Allah. Berapa? 5 juta ya Allah. Oh, 5 juta doang. Lihat tulisannya apa? Malaikat di langit. Hari ini dia akan celaka ya Allah, akan begini, ya udah itu hapus, hapus. Gitu loh. Terus ini gimana doanya ya Allah? Uangnya gimana? Gantiin. Enggak usah dikasih, itunya yang celaka hapus. Itu kebijaksanaan Allah, gitu loh. Jadi bisa jadi doa kita itu digantikan oleh Allah dengan diselamatkannya kita dari malapetaka. Musibah, sakit, enggak kena apa? Mata orang, enggak kena ditipu orang, enggak kena, itu diselamatkan walaupun apa yang kita minta enggak datang. Jadi jangan terus enggak dikasih, enggak begini, dumel aja. Jangan. Hilang nanti adab kita kepada Allah. Hilang cahaya keyakinan kita kepada Allah. Yang berikutnya, yang keempat, doa itu mungkin digantikan Allah dengan ampunan dosa kita. Coba. Ente kan enggak punya dosa, jadi susah ngomongnya. Ini saya ngomong bagi yang punya dosa nih. Kamu doa, ya Allah pengen begini, ya Allah pengen ini, pengen naik pangkat, pengen kerjaan bagus, ya Allah pengen. Kok enggak kabul-kabul? Malaikat lapor. Malaikat, ya Allah, ini fulan udah sholat duha, ya Allah minta begini. Malam tahajud minta begini. Wiritan sekian kali mintanya apa begini, ya udah. Dosanya ada berapa malaikat? Hitung
dosanya 7 miliar ya Allah, kurangin, 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 bikin 1 miliar, yang 6 hapus. Ini doanya gimana ya Allah? Udah gantiin. Itu bisa jadi begitu. Jadi banyaknya dosa kita dihapuskan oleh Allah dengan doa kita yang enggak dikabulkan oleh Allah. Jadi enggak kabul dengan rupa barang, tapi kabulnya rupa penghapusan dosa. Dengan apa? Dengan senantiasa baik sangkanya kita kepada Allah. Gitu loh. Tapi kalau kamu sudah ngedumel, boro-boro dihapus, tambahin dosa, tambahin malaikat. 9 miliar, apa enggak repot ente? Udah dosa banyak, doa ngedumel, tambah banyak dosanya. Yang kelima, bisa jadi doa itu akan dikabulkan nanti di surga. Loh, ini yang enak nih. Ada seorang guru, guru TPA. Ngajar apa? Alibata. Ngajar tajwid. Punyanya sepeda. Berangkatnya jauh, bolak-balik sore pulang. Ya Allah, saya udah lama ngajar Al-Qur'an, ya Allah, mbok ya diganti motor, ya Allah. Punya sepeda aja. Atau punya HP-nya telolet. Ya Allah, mbok ya diganti HP yang rada keren, ya Allah. Saya udah ngajar Qur'an ke sono, bolak-balik HP-nya masih begini aja bertahun-tahun, ya Allah. Lawa ngajar Quran berangkat seminggu paling gajiannya 50.000. 50 itu buat dapur aja ngos-ngosan. Lah boro-boro mau beli HP. Ini buat beli pulsanya aja enggak cukup kok mau beli HP-nya. Itu malaikat lapor, ya Allah, ini fulan tiap hari doa, ya Allah. Mau apa malaikat? Pengen ganti HP ya Allah, pengen ganti sepeda ya Allah, diganti motor. Siapa Fulan? Ini ya Allah, si Fulan namanya Fulan, dia ngajarnya ngajar Al-Qur'an tiap hari, ngajar tajwid Alibata. Besok lapor lagi malaikat, besok lapor. Gimana ya Allah? Tulis malaikat, saya kasih surga, istana di surga. Nah ini HP-nya gimana? HP-nya gimana kata malaikat? Malu saya malaikat. Masa ngajarnya Al-Qur'an sesuatu yang penting dari saya ngasih cuman HP. Malu malaikat. Kasih surga. Istana bikin yang gede untuk dia. Tulis malaikat. Intinya kabar khair, ya Allah, HP ya Allah, HP ya Allah, tiap hari ngedul HP ya Allah. Di langit sudah diputuskan, akan dikasih istana di surga, coba. Lah saya taunya dari mana? Nanti ketika kamu menghadap kepada Allah. Ketika kamu menghadap kepada Allah, tiap-tiap makhluk akan menghadap Allah satu per Allah akan tanya, apa yang ente enggak puas dengan ketuhananku di dunia? Ya itu waktu itu saya minta ganti HP enggak diganti-ganti ya Allah, sampai capek mintanya saya ya Allah. Malaikat dipanggil. Dia minta apa waktu itu? Minta ganti HP ya Allah. Yang saya kasih apa? Istana yang penuh dengan bidadari.
Begitu tahu begitu, minta maaf ya, saya nggak ngerti. Coba, Jadi banyak orang-orang yang di dunia nggak dikabulkan doanya oleh Allah, ketika di akhirat dikabulkan doa-doanya. Ketika dia tahu doa dikabulkan di akhirat, tadi apa? Ya Allah, kalau tahu begini, nggak usah dikabulkan semua doa saya ya Allah. Coba. Kenapa? Karena doa yang dikabulkan di dunia habis. Ketika doa dikabulkan di akhirat, ya nggak habis-habis di akhirat terimanya. Dikasih bidadari, dikasih pengen beli Mercy, kasih Mercy di akhirat. Mercy-nya bocor enggak bannya? Perlu ngisi bensin enggak? Perlu perpanjang nomor enggak? Enggak enak Mercy di sono. Udah Mercy di sini udah bannya ganti tiap tahun, pajak nambah melulu. Harus pakai SIM lagi perpanjang. Untung SIM sekarang kotak segini enggak tambah panjang terus. Panjang apa enggak? Jadi banyak doanya orang-orang mengatakan, ya Allah, andai tahu begini dulu waktu saya doa di dunia, enggak usah dikabulkan semuanya ya Allah. Lebih enak dikabulkan di akhirat. Allah berjanji pula dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullahi yansurkum wayuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong Allah, menolong agama Allah, maksudnya begitu. Allah kok minta tolong, menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ini firman Allah nih. Kalau kamu nolongin agamanya Allah, Allah akan nolongin kamu dan Allah akan tinggikan kedudukan kamu. Tapi ternyata yang kita lihat beberapa sahabat Nabi, justru mereka mati terbunuh. Padahal mereka penolong agama. Ketika perang mereka paling depan. Ketika perang butuh dana mereka paling gede. Ketika butuh sesuatu mereka andil paling duluan. Apa yang kurang dari pengorbanan mereka? Ketika mereka mati, matinya terbunuh. Di mana pertolongan Allah? Coba. Kalau pertolongan yang kamu pikirkan itu ya selamat, matinya enak, masuknya surga, itu kan yang di pikiran kamu begitu. Tapi yang Allah kehendaki enggak begitu. Seakan tidak ada pertolongan Allah di situ, matinya aja mati terbunuh. Lagi ngaji, tahu-tahu orang datang dicolok, cek mati. Lagi sholat, Sayyidina Umar tusuk mati. Sayyidina Ali lagi sholat, dipendung mati. Sayyidina Hussein mati. Sayyidina Hasan diracun mati. Ini padahal ini penolong-penolong agamanya Allah. Ketika melihat itu seakan-akan tidak ada pertolongan dari Allah. Lalu bagaimana kita bisa melihat adanya pertolongan Allah pada mereka? Bahwa pertolongan Allah datang berupa apa? Meninggikan kedudukan mereka setinggi-tingginya dengan jalan meletakkan kesabaran pada diri mereka. Gitu. Justru mereka menolong agamanya Allah, Allah menolong mereka dengan apa? Ditinggikan derajatnya. Lewat apa? Punya pahala sabar. Ketika dia dibunuh, dia meninggal dengan kesabaran menahan rasa
sakitnya. Dengan menahan rasa sakit, sabar, mati, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ letak pertolongannya Allah. Karena itulah Allah menjadikan mereka mati terbunuh hingga ada kesabaran pada diri mereka dan naiklah derajat kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pertolongan Allah begitu. Kamu masjid ada orang ngaji kamu ajarin, ada orang minta tolong kamu tolongin, ada orang mau apa kamu bantuin. Saya udah menolong agamanya Allah. Di mana pertolongan saya? Pas kawin punya istri cerewet banget. Wah, ini itu pertolongan Allah pada kamu. Masa gini nolongnya? Iya, kenapa? Allah berikan kamu pahala sabar sampai naik pangkatnya. Udah jelek, hitam, cerewet banget. Allah, itu pahalanya. Ada enggak pahalanya? Hah? Kalau suruh nambah lagi mau enggak kamu? Yang begitu lagi gitu loh. Satu cukup, tolong. Ini yang begini kalau dimasukin sumur ada setannya, setannya yang keluar, Beb, ya Allah. Itu naikin derajat kamu lah. Kalau kamu kok punya istri begini cantik, kaya, solehah, anak sultan, mau nggak? Mau? Mau nggak? Enggak? Mau? Dua mau? Lah pahala sabarnya di mana? Itu loh. Jadi dengan kita dijadikan istri begini, itu Allah nolongin kita menaikkan. Punya kerjaan, bosnya cerewet, bosnya jahat. Sabar. Dengan sabar naik derajatnya. Gitu loh. Jadi di situ bentuk pertolongan Allah pada hamba-hambanya. Jadi jangan lihat pertolongan itu bentuknya harus yang enak-enak, dipijitin, datang orang yang bukain mobil. Itu bukan pertolongan yang begitu, bukan. Itu enggak naik derajatnya begitu malah. Ini bentuk janji Allah yang langsung disampaikan Allah dalam Al-Qur'an. Ada janjinya Allah yang lewat seorang nabi. Nabi bersabda, "Laukana 'alaika mithla Uhudin dainan la'addahu la'addahullahu 'alaika. Allahummaghfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak." Andai engkau punya utang segede gunung Uhud, maka bacalah doa ini, ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal daripada rezekimu yang haram, dan cukupkanlah aku hanya berharap kepadamu daripada kepada selainmu. Nabi ngajarin doa nih, kalau punya utang baca ini, lunas. Maka ketika kita mengamalkannya doa ini, utang nambah. Ini Nabi gimana sih, katanya lunas, malah nambah. Lah Allah pertolongannya di mana? Katanya Nabi udah janji akan begini. Maka harus tetap beradab kepada Nabi dengan mengintrospeksi kekurangan diri kita. Mungkin kita yang banyak kekurangan persyaratan dalam kabulnya doa gitu. Bukan Nabi yang salah info, bukan. Tapi mungkin sayangnya apa salah bacanya, apa salah niatnya, apa salah apa saya gitu mestinya. Itu adabnya kita kepada Nabi gitu loh. Jangan Nabi ini kok
Ini perawinya siapa perawinya? Bukhari kali salah tuh, Bukhari-nya salah akhirnya. Karena Bukhari nggak salah, nabinya yang salah. Jangan begitu. Terus yang ketiga ada lagi janjinya Allah yang lewat guru mursyid. Seorang guru ngomong man qala inda naumin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim khamsa marrat Allahumma bihaqi Muhammad arini wajha Muhammad sallallahu alaihi wasallam halan wa ma'ala ra'a nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abu Hasan Asyadzili, siapa orangnya yang ketika akan tidur membaca ta'awud, kemudian bismillah 5 kali, terus doa baca Allahumma dengan haknya Nabi Muhammad, perlihatkanlah kepadaku wajah Nabi Muhammad sekarang dan nanti, maka akan mimpi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita sudah mengamalkannya lalu tidak juga mimpi-mimpi, malah mimpinya dikejar macan, dipatok ular, maka kita harus tetap beradab kepada guru kita dengan cara mengintrospeksi diri. Gitu maksudnya. Jangan ngomong salah jumlahnya nih, guru salah ngasih jumlah kali, bukan 5 kali, 7 kali kali, kamu tambahin sendiri gitu pokoknya, biar tambah manjur. Bukan tambah manjur, malah hilangnya adab kita kepada Allah. Di dalam kitab Iqamul Himam dikatakan, ikatlah tanganmu wahai saudaraku, berbaik sangkalah kepada Allah, juga kepada para nabi dan kepada aulia, terutama kepada gurumu, dan jangan sekali-kali engkau simpan di hatimu keraguan-raguan, apalagi mendustakan kebenaran janji mereka. Maka sedikitnya keraguan akan menyebabkan rusaknya mata hatimu dan juga padamnya cahaya keyakinan di hatimu, hingga kamu kembali dari awal lagi untuk bisa meniti jalan menuju Allah. Engkau akan kembali kepada sesuatu, dari situ engkau datang dan engkau telah merobohkan sendiri apa yang telah engkau bangun. Udah kita dari awal mulai ibadah kepada Allah beres, bangun kedudukan-kedudukan, bangun amalia-amalia. Ketika dengan hanya tidak dikabulkannya doa, terus hilang adab kita, itu rontok semua tadi itu. Kembali kamu dari titik kayak pomben, apa enggak repot? Udah capek-capek jalan jauh, balik lagi titik awal lagi. Jalan lagi, kamu rusak sendiri, balik lagi titik awal. Maka kita diperintah menjaga hal itu agar tetap perjalanan itu bisa sampai menuju keridhaannya Allah. Walaupun enggak dikabulkan di dunia, walaupun enggak dikabulkan bentuknya ini, bisa bentuk yang lain. Walaupun enggak dikabulkan dalam bentuk sesuatu, dihilangkan apa madharah-madharah kita, banyak nih jalan untuk kita tetap berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Mudah-mudahan dengan hikmah ini hati kita bisa terus husnudzon kepada Allah, bisa terus kita hatinya tentrem kepada Allah, hilang buruk sangka kita kepada yang lain-lainnya, dan kita tetap bisa menganggap bahwa apa yang kita minta kepada Allah pasti akan dikabulkan walaupun dalam bentuk yang lain-lainnya. Amin ya rabbal alamin. Allah hadini wa hadini salawati hadratin nabi. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbana atarafna بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأرض أشربنا فذوب علينا ذوبا لوسي لكل حوبا فاصدر لنا عوراتي وأمني روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع من رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبي عدد طمس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي فأنا ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.